Dalam rangka membina kelembagaan pertanian di Aceh Besar, Balai Pelatihan Pertanian Provinsi Jambi membina petani dan transfer ilmu melalui penguatan dan pendampingan bagi Lembaga Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya Langgar Jaya Pratama, Kecamatan Kuta Baru, Kabupaten Aceh Besar. Balai Pelatihan Pertanian Provinsi Jambi membangun kelembagaan petani di tingkat kecamatan dan desa melalui Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya. Sebagai lembaga petani untuk petani, dengan kelembagaan menjadi tanggung jawab Balai Pelatihan Pertanian Jambi untuk membina dan membangun manajemen pelatihan dan transfer ilmu pertanian kepada petani. Pembinaan untuk P4S Langgar Jaya Pratama Kota Baru Aceh Besar sudah berlangsung dari tahun 2010 dalam bentuk pendampingan bagi lembaga tersebut. Jadi kami dari Balai Pelatihan Pertanian Jambi punya tugas membangun kelembagaan petani di tingkat kecamatan dan desa dalam bentuk pusat pelatihan pertanian dan pedesaan swadaya, disingkat dengan P4S, sebagai lembaga pelatihan dari petani oleh petani untuk petani. Di samping itu, M. Taib juga menambahkan pembinaan yang dilakukan tersebut untuk memudahkan petani belajar dan memperoleh ilmu pertanian melalui Pusat Lembaga Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya dengan adopsi teknologi melalui pembuatan pakan ternak, limbah pertanian, di samping beberapa transfer ilmu lainnya yang menyangkut dengan pertanian. Tim Liputan Aceh TV.